Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor Selasa siang melakukan penyegelan tempat karaoke King milik salah satu pejabat partai politik yang berada di kawasan Jalan Raya Parung Bogor, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Tempat karaoke yang baru beroperasi ini disegel karena diduga belum memiliki izin. Inilah tempat karaoke King milik GH, salah seorang ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Jawa Barat, yang berada di kawasan Jalan Raya Parung Bogor, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Disegel oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bogor, karena selain tidak memiliki izin, namun keberadaan tempat karaoke tersebut dianggap mengganggu kenyamanan warga. Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Budi mengatakan penyegelan tempat karaoke King milik GH yang belum melengkapi perizinannya itu disegel Satpol PP berdasarkan adanya aduan dari masyarakat yang mengganggu kenyamanan. Laporan pengaduan dari masyarakat. Ada laporan pengaduan dari masyarakat kaitan tempat hiburan ini. Ya makanya untuk sementara kegiatan ini kami hentikan sementara. Masih dalam wasmalitrik ya. Jadi kemungkinan ya nanti kita lihat dulu hasil apa pemeriksaannya seperti apa. Jadi ini bukan penghentian permanen, tidak. Tapi dalam rangka penyelidikan wasmalitrik gitu. Jadi nanti bisa terbuka kembali, bisa. Makanya kita mau lihat dulu, kita dalami dulu, kita periksa dulu perizinannya sudah sejauh mana. Karena ini juga kan karena memang ada laporan juga pengaduan dari masyarakat kaitan tempat hiburan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Siap. Terima kasih. Petugas Satpol PP akan melakukan pengawasan terhadap bangunan tempat karaoke yang belum melengkapi izin. Bahkan untuk membuat efek jera, petugas juga menghentikan sementara kegiatan karaoke dan meminta kepada pengelola agar izinnya harus ditempuh. Semua perizinan sudah ada, perizinan operasional sudah ada, perizinan EMB pertama sudah ada. Cuma EMB pertama kita revisi menjadi EMB kedua. EMB kedua sedang lagi proses di KP. Pemukiman di dinas itu pun terlambat karena ada kekurangan file-file. Seharusnya sudah selesai, kita nggak ada masalah. Jadi jangan dampak karena orang lain tanah liar. Ini sertifikat kita ya. Orang lain tanah liar tidak punya IMB ya. Kemudian dampaknya ke kami. Kami resmi ya. Yang sangat saya sayangkan disegel total ya, tidak boleh operasi. Saya ikutin, no problem. Tapi perlu diliput sama teman-teman. Yang punya ini ketua DPW Jawa Barat, Insinyur Haji Gunawan Hasan. Liputin di TV semuanya ya. Liputin di TV, liputin di media yang besar. Blow up, biar terkenal sekaligus. Kalau enggak, hancur sekaligus. No problem, saya biasa. Ya. Jadi artinya perizinan sedang ditempuh atau gimana, Pak? Sedang dikerjakan. Enggak tahu. Nggak tahu, ya? Siap-siap. Okay. Dari Kemang, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.